Seorang bocah yang sedang asyik bermain game di depan rumahnya di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Makassar, menjadi korban jambret. Video penjamretan ini pun viral dan menggegerkan warga Makassar. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap keempat pelaku. Mereka diringkus di rumahnya di kawasan Macini, Kecamatan Makassar, tanpa perlawanan. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor, satu mengawasi lokasi, sementara satu lainnya merupakan penadah barang hasil kejahatan. Mengamankan satu orang penadah. Kemudian oleh penadah itu dikembangkan, akhirnya didapatlah tiga orang pelakunya. Dan saat ini ketiga pelaku itu sudah diamankan di Polsek Talo. Barang bukti yang diamankan adalah satu unit handphone, kemudian satu unit kendaraan bermotor. Kini keempat komplotan jambret mendekam di sel tahanan Polsek Talo untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ayus melaporkan.